Alhamdulillah kita tiba dengan selamat di spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sobat angler, teman-teman mancing mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Andi Lambeja, angler Morowali. Pagi hari ini kita coba turun mancing casting pinggiran. Seperti biasa, mudah-mudahan lah ada hasil yang kita bisa ajak pulang. Untuk ikan target seperti biasa, ikan baby GT, kerapu, kakap putih, mangrove jack, ikan barakuda, atau ikan-ikan khas pinggiran lainnya yang mana-mana saja mau sambar, kita angkut. Oke, hari ini saya turun mancing sendiri nih. Untuk posisi air bergerak surut kayaknya. Untuk setekel, saya pakai joran dari Iroli. Iroli Exotic 702 tipe O. Saya pasangkan dengan reel dari Iroli Yamato 2000 yang generasi kedua. Jorannya juga Exotic generasi kedua. Untuk teman-teman yang berminat bisa cek langsung di kolom deskripsi, ada link Shopee saya sertakan. Juga teman-teman yang ingin mengikuti perkembangan produk-produk terbaru dari Iroli bisa follow akun media sosial mereka. Untuk umpan, saya menggunakan umpan dari Sakana Fishing Lure. Ini micro jig Isurus 7 gram. Untuk teman-teman juga yang berminat bisa cek langsung di kolom deskripsi, ada link Shopee dan juga Tokopedia. Oke, kita gaskan, mudah-mudahan ada hasil. Allah Akbar. Oke. Bismillah. Tahan ada GT-nya di sini. Video terakhir kita sempat mancing di sini ada sambaran GT CCS bakar. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengulang strike. Tapi memang posisi air ini masih surut. Bismillah. Arusnya lumayan kencang. Oke, kita lanjut titik berikutnya. Badai sudah mulai menghampiri lagi. Berapa dan ada sambaran di sini. Kayaknya ada karang. Kita geser cari yang tidak ada karang.
Oke, strike. Oi. Oke. Strike. Kenapa gerangan? Lari ke batu lah. Mantap. Akhirnya sambaran yang ditunggu-tunggu. Kenapa ini? Lari ke batu. Alhamdulillah. Mantap. Jangan muncul. Alhamdulillah. Bluefin saya sepanggang. Size bakar. Lentet dengan Iroli Exotic 702 TPO dengan Iroli Yamato 2000. Untuk umpan mikrojig dari Sakana Fishing Lure Isurus 7 gram. Ada yang kita bakar-bakar pulang di rumah. Halo Mas Bro, hujannya sudah sampai. Kita harus balik. Harus puas dengan perolehan meskipun hanya satu ekor, kita syukuri. Alhamdulillah. Ada yang kita bisa pakai untuk lauk makan siang. Gas pulang. Sempat masih ada boiling tadi. Sayang dia sambar tapi moce. Next kita lanjut di lain kesempatan. Untuk teman-teman, jangan lupa, jangan bosan, selalu memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar untuk menjadi acuan saya membangun channel ini lebih baik dan lebih menghibur tentunya. Sampai berjumpa di trip-trip selanjutnya. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Amin. Yuk. Potensi lempar tapi sayang. Hujan angin sudah mulai datang ini. Kita gas balik. Yuk. Sebelum licin jalan, di sana juga ada jalan yang rawan longsor. Nah, kita harus cepat-cepat balik. Hasil lumayan nih, saya sebakaran. Alhamdulillah. Oke. Paskan, alhamdulillah. Akan licin di sini yang rawan jalannya ini. Kalau hujan setengah mati kendaraan naik. Oh.
rawan longsor sini, rawan longsor. Ini tebingnya ini rawan longsor. Kalau hujan deras rawan. Karena tanahnya belum stabil, masih labil. Ini titik longsornya ini rawan. Kayaknya kalau hujan kita cepat-cepat balik.